perasaan saya senang karena bisa bertanding di kejuaraan dunia. Tapi saya untuk pertama kalinya saya berusaha belajar karena saya baru megang motor Moto2 ini. Saya berusaha semaksimal mungkin. Untuk latihan yang kedua, saya ngerasa lebih enak dari latihan pertama. Semoga besok hasilnya bisa lebih baik dari yang sekarang. Target saya untuk kejuaraan ini finish dan menempati posisi yang terbaik.